Oke, ketemu lagi dengan Encik di sini. Nah, Encik di sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game Aku Si Peternak Dinosaurus, teman-teman ya. Di mana di konten ini Encik akan kasih tahu kalian bagaimana cara menyelesaikan yaitu event dari NPC Pak Slamet ya di game Aku Si Peternak Dinosaurus. Karena ada yang request juga, "Bang, habis selesaiin misi Pak Slamet dapat Dino Ankylosaurus. Maaf kalau tulisnya salah." Oke, apakah benar akan mendapatkan dinosaurus unik? Buat teman-teman yang udah penasaran bagaimana cara menyelesaikan yaitu misi event Pak Slamet ini, kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu. Sudah? Terima kasih banyak. Langsung aja kalau gitu kita akan selesaikan misi event Pak Slamet di game Aku Si Peternak Dinosaurus. Jangan lupa teman-temannya untuk diupdate dulu di versi 1.1.18 ini. Meskipun adanya bug nggak bisa ngeklaim ini sama ini, teman-temannya. Oke, langsung aja kita bahas. Di bagian event sini Pak Slamet ada acara. Jadi di step yang pertama berbicara dengan Pak Slamet di depan rumah kita. Karena Pak Slamet ada acara katanya. Langsung aja kalau gitu kita ngomong dengan Pak Slamet. "Selamat siang. Kalau nggak salah kamu Encik kan? Pak Darel bilang kamu ini memiliki peternakan dinosaurus ya. Aku perlu bantuan nih. Jadi kami sedang merayakan hari besar dan ingin berbagi. Dan kami memerlukan 250 daging untuk diberikan ke sesama. Bisakah kamu memberikan 250 daging untuk orang-orang di sekitarmu? Jika kamu bersedia, berikan saja secara langsung daging dinosaurusmu ke orang sekitar ya. Kalau sudah mencapai 250, aku akan memberimu dinosaurus yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Janji?" Wih, berarti untuk di step selanjutnya yaitu kita cek di bagian misi di sini yaitu berbagi daging. Jadi kita harus kasih daging teman-teman ya, sampai 250 daging. Mari kita coba. Kita punya 214 daging doang sih. Kita sampai 250 daging kalau gitu ya. Ya udah, kita coba kasih dulu ke orang-orang sekitar. Gimana maksudnya? Mana nih orang-orangnya? Kok nggak ada sih? Nah, itu ada orang-orang di atas kali teh. Sepertinya ada orang di atas, langsung aja kita coba kasih dia ya nih. Nih, kamu mau nggak nih? Halo. Nah, berbagi satu daging atau berbagi 10 daging? 10 daging langsung? Mau nggak? Terima kasih banyak ya. Beri lagi. Beri lagi bisa? Beri lagi bisa. Bisa. Kita coba cek ya. Kita coba cek di sini misinya udah 30/250, teman-teman ya. Jadi ke satu NPC aja juga bisa, teman-teman ya. Langsung aja kalau gitu kita kasih semuanya aja ya. Kita coba kasih aja tok, terus kita berbagi 10 daging. Kita kasih lagi, beri lagi, kasih lagi 10 lagi, terus-terusan aja seperti ini sampai daging kita habis. Kita akan kelarin misinya soalnya kan. Langsung aja. Kalau kalian tanya dapetin dagingnya dapet dari mana, kalian harus sembelih stegobinya. Kita cek lagi di sini udah berapa ini? 160. Daging kita masih ada 54. Oke, kita akan lanjutkan lagi biar habis. Beri lagi, berbagi, beri lagi, berbagi, beri lagi, beri lagi, terus beri lagi. Oh, nggak bisa, item tidak cukup. Udah berapa ini? Oh, 210, kurang 40 lagi. Oke, kalau gitu kita langsung aja teman-teman ya beli stegobi. Kita masukkan dulu untuk dinosaurus si orang ini ya. Ini nih, musuh kita nih kita masukkan aja, kita simpan aja. Karena penghasilan dia juga nggak begitu besar sih. Jadi ya udahlah, kita masukin aja dia seperti ini, terus kita kasih stegobi. Nah, untuk kalian yang tanya untuk dapetin daging gimana? Seperti ini caranya teman-teman ya, tinggal kalian sembelih aja seperti ini. Sembelih, wet langsung deh. Oke, kalian langsung dapat daging aja. Animasinya lebih cepet ya sekarang ya. Jadi ya menurutku sangat bagus sih, daripada animasinya lama mending langsung cepat gitu kan. 8. Kita perlu beli banyak stegobi nih berarti nih ke si Pak Kumis. Oke, kalau gitu kita beli dulu sebanyak mungkin teman-temannya di sini. "Pak Kumis, aku mau beli dinosaurus. Apakah ada yang baru dinosaurus di sini?" Nggak ada kayaknya. Itu doang yang baru ya. Masihan ya. Tuh, nggak ada yang baru guys ya. Kalian bisa lihat nggak ada yang baru. Oke, kita beli ini aja. Kita terus borong aja. Kita masih beli 1, 2, mungkin 10 cukup gak sih guys? Kita beli 10 aja ya. Kita beli 10 karena kita akan sembelih teman-teman ya. Sepertinya kita udah beli ya sampai 10 stegobi ya. Untuk dapetin banyak dagingnya langsung aja kita akan sembelih percepat ya, biar dapat banyak dagingnya. Kita sudah masukin semuanya, langsung aja kita sembelih seperti ini. Oke, kita langsung sembelih lagi seperti ini. Mantap, sembelih lagi seperti ini.
Mantap, langsung kita sembelih aja cepat seperti ini tuh. Di sini kita sudah mendapatkan daging sampai 44 daging, langsung aja kita berikan lagi ya ke orang itu lagi biar misinya kelar. Kan kita kurang 40 daging yang diberikan ke orang-orang ya kan. Kita kasihkan ke satu orang aja enggak apa-apa. Biar cepat kan misinya. Langsung aja kita kasih lagi, kita beri lagi. Beri lagi kurang 10 terakhir nih. Nah, udah selesai teman-teman ya. Nah, di mana kalau kita sudah yaitu memberikan 250 daging, ternyata kalau kita cek di bagian misi terus ke event Pak Selamat ada acara, tapi Pak Selamatnya kok nggak ada, ternyata kita akan mendapat dinosaurus dari Pak Selamat tersebut. Kalau kita cek di sini dinosaurusnya yaitu Ankylobi. Ini dia hadiah dari Pak Selamat ya. Kalau kita udah ngasih 250 daging, teman-teman ya, memang ternyata nggak ada misi lanjutannya. Karena kalau kita udah kasih 250 daging, nanti otomatis misinya akan selesai terus kita dapat yaitu dinosaurus Ankylobi ini. Dan karena di sini udah level 14, langsung aja kita evokan, teman-teman ya. Di mana dia? Ini dia. Ini dia yaitu si Anki Dinonya. Seperti ini kalau kecilnya teman-teman ya. Karena evonya ini cuma 2, langsung aja kita evo Dino. Langsung di sini kita evokan seperti ini. Yakin evolusi Dino ini? Yakin dong. Anki Yellowbee 2% farm ya untuk level 14 ini. Langsung aja kita lihat perubahannya bagaimana. Kita lihat di sini ternyata besarnya seperti ini ya kalau kita evokan. Kalau kita lihat di sini Ankylosaurus ini 3% farm ya, seperti ini bentuknya teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai kecepatannya untuk dapetinnya berapa, 4,5 per detik teman-teman ya. Jadi seperti ini ya untuk evolusi dari dinosaurus yang kita dapetin dari memberikan 250 daging. Tapi kok dia jalannya kayak gini sih, nyeret. Oh tapi loh, kadang nyeret kadang enggak ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi dari misi ini masih ada bug ya, nggak bisa ngeklaim ini dan sama nggak bisa ngeklaim misi story ini juga. Jadi masih bug ya, mungkin di next update mungkin akan di fix. Oke, jadi seperti itu aja ya teman-teman ya, cara menyelesaikan yaitu misi event Pak Selamat di game Aku Si Peternak Dinosaurus versi 1.1.18 ini. Jika menurut teman-teman konten ini sangat bermanfaat dan informatif, kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye bye semuanya, terima kasih banyak. Akhirnya misi Pak Selamat ini sudah selesai. Ternyata gitu doang sih, ngasih 250 daging terus kita dapat dinosaurus baru. Nggak perlu kita lapor ke Pak Selamat lagi sih, baru tahu gua. Karena mungkin adanya bug di sini ya. Jadi harusnya ini kalau memang berlanjut itu ada di tanda quest kompleks ini. Tapi kalau nggak ada berarti ini misinya udah kelar teman-teman. Oh seperti itu ya.